sebelum gua ngasih tahu suaranya ke lu semua, gua bakal ngasih tahu gimana packaging waktu gua pertama kali beli. Let's go. Nah, ini dia packaging pertama kali waktu gue beli. Ini boxnya, tulisan Prospeed Excellent Power of X House. Gue beli di Scoot Life. Ntar bakal gue cantumin IG-nya di link description. Ini gue beli di harga 1,7. Gue beli sekitar 4 bulan, 3 sampai 4 bulan lalu. Yang gue rasain setelah gue pakai knalpot ini, performa motor gue naik sekitar ya 25%-an. Lumayan, nggak ngeden buat naik ke puncak, nggak kayak knalpot gue dulu waktu gue pakai knalpot ala-ala custom. Harganya worth it buat yang nyari knalpot di under 2 juta. Walaupun masih banyak pilihan, gue milih ini karena looking di motornya tuh oke banget. Nah, waktu gue beli, gue buka di sini. Nah, ini tempat buat silencernya. Silencernya nanti di sini. Nah, ini tadinya bubble wrapping buat leheran si Prospeed Black Series ini. Karena gue suka yang agak ngeblar, jadi DB killernya nggak gue pasang. Cukup ngeblar waktu gue pasang, cuma nggak sengeblar kayak dibuka DB killernya. Ya iyalah, namanya juga DB killer, kalau nggak dipasang pasti lebih ngeblar. Sisanya udah sama stiker, gue udah pasang stikernya. Sebelum itu, gue bakal ngasih tahu gimana penampilannya setelah dipasang di Vespa gue. Let's go. Ya, segini sekilas setelah terpasang di Vespa Primavera Aeger 2. Looking-nya dapet, performanya juga dapet, harganya worth it. Nah, langsung kita dengar suaranya. Terima kasih udah nonton video gue review knalpot Prospeed for Vespa Aeger. Buat lo yang mau beli, ini oke banget, ini worth it banget. Oke buat Vespa lo, good looking juga oke, harganya juga oke. Share ke teman-teman lo yang lagi nyari knalpot Prospeed, yang pengen tahu suaranya bisa lihat video ini, share ke teman-teman lo. Oke, terima kasih.